Assalamualaikum sahabat YouTube keluarga Hamzah. Buat jajanan unik, enak, kekinian yuk. Jual 2000-an untung banyak. Jual di pinggir jalan atau jual secara online, insya Allah laris manis. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Siapkan 500 gram tahu putih. Buang airnya dan cuci bersih. Parut tahu menggunakan parutan wortel atau parutan sayur seperti ini yang ukurannya besar. Setelah diparut semua tahunya, sisihkan dulu. Siapkan 2 bungkus sop-sopan seperti ini. Satu bungkus sop-sopan seperti ini aku beli dengan harga Rp2.500. Jadi untuk 2 bungkus sop-sopan seperti ini modalnya 5.000-an aja. Lengkap banget, ada wortel, kentang, buncis, daun bawang dan daun seledri serta kol. Di sini ada tomat, kita skip aja. Buka semua sop-sopannya. Cuci bersih dan iris tipis-tipis. Seperti ini hasilnya, sisihkan dulu. Siapkan 1 buah bawang bombay ukuran besar yang sudah dicuci bersih. Lalu iris kecil-kecil. Siapkan 100 gram ayam yang sudah dimarinasi, alias ayamnya ini sudah direndam dengan bumbu racik sebanyak 1 sendok makan aja. Setelah direndam dengan bumbu marinasi, lalu diiris kecil-kecil seperti ini. Cincang kasar ayamnya. Masukkan 100 ml minyak goreng ke dalam wajan, lalu panaskan. Tumis bawang bombay. Masukkan ayam yang sudah dicincang. Masak sampai ayamnya sedikit matang. Masukkan parutan tahu. Untuk bumbunya, masukkan 1 sendok makan garam, 1 sendok teh merica bubuk, 1 sendok makan kaldu ayam bubuk. Biar pedas, kita bisa menambahkan 1 sendok makan cabai bubuk. Masukkan juga 1/4 sendok teh micin. Aduk sampai tercampur rata sampai tahunya matang. Kalau dirasa tahunya sudah matang, bisa menambahkan 1 saset bawang putih bubuk. Aduk sampai tercampur rata. Masak di api sedang. Kalau sudah seperti ini, masukkan irisan sayurannya. Masak sampai sayurannya sedikit layu. Kalau sudah seperti ini bisa dites rasanya. Misalnya kurang asin, bisa menambahkan 1 sendok makan kaldu ayam bubuk lagi. Masukkan 100 ml air, aduk sampai matang. Biar cepat matangnya bisa ditutup kurang lebih selama 3 menit. Supaya kental, tambahkan 3 sendok makan tepung maizena. 50 ml air. Aduk sampai tercampur rata. Masukkan larutan tepung maizena ke dalam tumisan. Jangan lupa diaduk-aduk dulu supaya tercampur rata.
masak sebentar sampai tumisannya menyatu. Nah, seperti ini ya, tumisannya sudah menyatu seperti ini, bisa diangkat. Sisihkan ke dalam mangkuk. Untuk bahan tepungnya, masukkan 1 saset kental manis putih ke dalam wadah. Masukkan 400 ml air, 1 sendok makan garam, aduk sampai tercampur rata. Masukkan 700 gram tepung terigu curah tanpa merek, sedikit demi sedikit dulu masukinnya, lalu masukkan juga 1 sendok makan baking powder. Bisa sambil diayak baking powdernya supaya nggak ada yang menggumpal-gumpal. Untuk bintik-bintiknya biar makin cantik dan makin harum, kita bisa menambahkan 1 sendok makan biji selasih. Aduk sampai tercampur rata dan masukkan sisa tepung terigunya. Aduk sampai tercampur rata dan bisa diulenin sampai benar-benar kalis. Adonan sudah kalis seperti ini tapi masih sedikit lengket di tangan, nggak apa-apa. Jangan menambahkan tepung terigu lagi ya, nantinya bisa keras. Sudah seperti ini cukup. Langsung aja kita tutup dengan kain yang bersih. Diamkan selama kurang lebih selama 10 menit. Sudah 10 menit lebih, adonannya sedikit mengembang seperti ini dan teksturnya pun sudah elastis. Langsung aja siapkan tepung terigu dan cuci tangan sampai benar-benar bersih. Tujuan tepung terigu ini supaya nggak lengket ya teman-teman adonannya. Ambil adonan. Balur pisau dengan tepung terigu. Belah 2 adonan sama rata. Siapkan rolling pin, kemudian dibalur juga dengan tepung terigu supaya nggak lengket. Ratakan adonan sampai tipis. Seperti ini ya lebarnya dan ketipisannya. Potong adonan membentuk kotak. Potong jadi 4 bagian sama rata. Bagi 2 seperti ini. Ambil satu bagian dengan cara dicongkel menggunakan spatula seperti ini. Misalnya bagian bawahnya lengket, lalu dibalik. Jadi bagian yang atasnya ini ada di bawah ya teman-teman. Dan jangan lupa juga bagian bawahnya dioles dengan tepung terigu. Masukkan 1 sendok makan tumisan. Tutup yang rapat seperti ini. Pastikan jangan sampai ada yang bocor supaya nanti hasilnya bagus. Bagian ujungnya ini bisa kita bentuk motif menggunakan garpu seperti ini. Pastikan nggak ada yang bocor ya. Misalnya bagian bawahnya nggak dibalik, nantinya bisa bocor ya teman-teman. Jadi pastikan
bagian atasnya ini ada di bawah dan bagian bawahnya ini ada di atas. Jadi nanti hasilnya nempel banget. Nah seperti ini ya, kita balik. Dan jangan lupa bagian bawahnya dioles dengan tepung terigu supaya nggak lengket. Masukkan 1 sendok makan penuh tumisan, lalu digulung seperti ini atau ditempelkan aja cukup. Jadi nanti ini isinya gendut banget ya teman-teman, karena kita ngisinya penuh. Bentuk motif ujungnya menggunakan garpu. Pastikan bagian pinggirannya ini jangan sampai ada yang bocor ya teman-teman. Kalau sampai ada yang bocor nanti hasilnya kurang bagus. Untuk alasnya jangan lupa menggunakan baluran tepung terigu supaya nggak nempel saat kita angkat. Panaskan minyak goreng di api sedang, goreng sampai matang. Masukinnya pelan-pelan dan usahakan saat dimasukkan ke dalam minyak goreng, pastikan nggak ada kulit yang terbuka, jadi kulitnya harus benar-benar tertutup rapat ya. Jangan dibolak-balik dulu, biarkan dia sampai sedikit mengeras. Kalau sudah mengeras seperti ini bisa dibalik. Kalau masih lembek tapi sudah dibalik nanti rawan banget bocor. Jadi pastikan kita baliknya saat adonan sudah benar-benar keras dan kokoh seperti ini. Goreng sampai kuning kecoklatan. Nah ini warnanya sudah kuning kecoklatan seperti ini, bisa diangkat dan goreng semuanya sampai selesai. Nah ini dia duyung gorengnya, siap dinikmati selagi hangat. Kenapa namanya duyung goreng? Karena bagian ekornya itu mirip duyung atau ikan gitu ya teman-teman. Buat jualan online gampang banget, siapkan box styrofoam persegi panjang seperti ini. Nah ini misalnya ada yang pesan 10.000, kita bisa isi 5 piece. Nah seperti ini, langsung aja bagian atasnya bisa kita kasih topping saus sambal. Dan biar kekinian bisa dikasih mayones. Ini cocok banget jual online maupun jadi ide usaha pinggir jalan. Ini bisa kita jual dengan harga 10 ribuan aja, udah untung banyak banget dan insya Allah laris manis. Secara tampilan ini menarik banget ya teman-teman. Bagian ujungnya itu persis banget kayak sirip duyung. Ini anak-anak maupun orang dewasa pasti suka banget. Dan ada bintik-bintik hitamnya juga dari biji selasihnya. Bukan biji wijen ya teman-teman ini, tapi menarik banget. Biji selasihnya tuh bikin harum dan enak banget. Terlihat ya bagian dalamnya pun penuh banget, full isiannya. Rasanya, bismillahirrahmanirrahim. Lembut, renyah, enak banget. Masya Allah, beneran ini enak banget. Lembut bagian dalamnya dan bagian ujung dan ujungnya itu crispy banget. Insya Allah semua orang pasti suka. Jual dimanapun insya Allah laris manis. Dari modal kurang lebih Rp38.600 dapat 37 piece. Modal per piece-nya jatuh di Rp1.043. Jual 2.000-an untung banyak kan? Atau bisa juga jual sesuaikan dengan tempat tinggal di daerah masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.